Oke, jadi yang pertama akan masuk ke aplikasi Game Master, kemudian buat proyek baru dengan rasio 16 banding 9. Kemudian masukkan video mentahnya, untuk video mentahnya kalian emot aja bebas ya. Kemudian cari pas emotnya sudah mulai. Kemudian panggil videonya ke kiri plate. Dan bagi kemudian ke zoom videonya hingga mungkin seperti ini. Jadi sudah kena bukan audionya dan cari titik fade-nya. Mungkin di titik 2 ini ya. Dan pangkas videonya ke kanan pet. Jika sudah kalian pilih yang ini, ditangkap dan simpan. Kemudian hapus musiknya, kemudian save aja videonya. Oke, kemudian kalian masuk ke Google dan cari aja remove.bg. Kemudian pilih upload image dan masukin foto yang kalian simpan tadi di Game Master ya, yang kamu capture itu ya. Kemudian tunggu proyeknya, jika sudah terhapus kalian download aja. Oke, kemudian kalian masuk ke aplikasi Pixel Lab-nya, kalian hapus jejaknya, kalian pilih ke sini dan pilih dari galeri, masukin foto capture-nya, capture-nya tadi. Menambahkan foto profilnya pada profil kalian. Kemudian pilih yang 16:9 dan atur aja di profilnya sini. Jika sudah atur lagi posisinya di sini. Kemudian pergi ke tengah dan cari aja rotasi, ubah yang X-nya menjadi 27. Jika sudah checklist dan pilih yang 3D snap, teruskan. Ubah tab-nya menjadi 5 dan targetnya dan fullkan. Jika sudah checklist dan atur lagi posisinya. Jika sudah kalian pergi ke latar dan pilih transparan, lalu save fotonya. Kemudian kalian masuk ke aplikasi Alik Motion-nya, kalian tinggal buat proyek baru. Kemudian masukin dulu audionya. Kemudian tandai di 2 bit pertama ya. Kita lepaskan aja. Jika sudah pas, kalian balik lagi ke sini. Kalian tambahkan video yang kalian simpan di Game Master. Kemudian paskan dengan tanda bit yang pertama, kalian potong. Kemudian tambahkan foto yang kalian simpan di Game Master ya. Kemudian panjangin durasinya sampai akhir musiknya. Jika sudah, kalian pergi ke tanda bit yang kedua. Kalian pangkas atau bagi aja. Kemudian kan di sini kalian tambahkan foto yang kalian edit tadi di Pixel Lab ya, yang profil. Kemudian panjangin durasinya. Nah, jika sudah kalian duplikat aja atau gandakan ya. Jika sudah pilih yang bagian tengah, kasih efek yang ininya. Kasih efek yang namanya itu Gaussian Blur. Pilih pengaturan standar, kemudian ubah menjadi 250. Jika sudah kembali, lalu kamu kasih efek lagi. Kasih efek yang warna dan cahaya dan cari yang namanya itu hamparan gradient. Pilih pengaturan standar, dan ubah warnanya tersebut.
Oke, jika sudah kalian potong-potong aja videonya sesuai dengan rambutnya. Jangan kalian potong. Potong. Nah, di detik 7.20 ini kalian loncat 3 tanda petik ya, 1, 2, 3 dan yang keempat kalian potong. Ini juga potong. Nah, di detik 10.20 juga sama, loncat aja sampai hingga di detik tanda bit di 12.08 ya, kan potong. Kemudian di detik 14.08 juga sama, loncat 3 tanda bit dan potong di detik ini, detik 16.01 dan potong-potong lagi. Ya sudah, pergi ke potongan yang pertama. Yang ini ya, kalian kasih efek, kalian mencet efek, tambahkan efek. Yang pertama kalian tambahkan efek ubin yang tadi. Kemudian mirrornya aktifkan, lalu kembali. Kemudian kasih apa lagi yang namanya itu ombang ambing yang tadi ya. Kemudian sudutnya kasih ke 0. Kalian pergi ke magnitudo, ubah magnitudonya menjadi 1.4. Jika sudah kasih tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda dan ubah menjadi 1 magnitudonya. Kemudian pindah ke ujung kanan. Kemudian kasih kurva seperti ini dan terus seperti ini. Jika sudah kembali, kemudian kasih apa lagi? Kalian ngasih efek yang namanya itu gamma atau ya gamma paparan atau gamma yang tadi. Kemudian untuk exposure nya sendiri kalian kasih ke 1.40. Jika sudah kasih tanda, pindah ujung kiri, kasih tanda dan ubah menjadi 0. Kemudian tandanya kasih aja di tengah-tengah potongannya. Jika sudah kalian kembali, kemudian kasih lagi yang namanya itu buram gerak. Kalian cari aja di blur sini dan pilih buram gerak. Kemudian kasih lagi yang namanya itu Gaussian blur. Kemudian untuk kekuatannya kalau bantu dulu menjadi 0,055. Jika sudah kasih tanda, pindah ujung kiri, kanvaskan ke sini, kasih tanda dan ubah menjadi 0. Jika sudah akan kembali, kemudian selin aja efeknya. Dan tempel di sini. Di sini juga kalian tempel. Kita tempel aja efeknya ya. Dan di detik atau tanda bit yang 7 ini, maksudnya 629 ini, kalian sama tempel efek. Tapi kalian kasih efek lagi yang namanya itu berkedip ya. Kalian cari aja di opacity dan cari yang bling atau berkedip. Pilih pengaturan standar. Kemudian atur berkedipnya menjadi 12.20. Nah, jika sudah kalian salin lagi efek yang ada berkedipnya. Kemudian tempel aja di titik-titik yang sudah saya sediakan. Pilih bagian kanan dan tempel di situ. Jika sudah kalian kasih efek yang berkedipnya, kalian tinggal salin lagi efek yang tidak ada berkedipnya dan tempel ke seluruh potongan. Jika sudah kalian kasih efek semua, kalian pergi ke maksudnya ke potongan yang paling panjang ya. Oke, yang di detik ini, di detik 7.20 ini. Jika sudah, kalian paskan yang berikutnya, kalian potong ke kiri seperti ini.
kemudian hapus efeknya ya, semuanya kalian hapus. Kemudian duplikat lagi atau kalian sandakan selayar lagi, paskan antena bit yang bagian kanan dan potong ke kiri. Duplikat lagi atau kalian lagi dan paskan lagi ke antena bit berikutnya, lalu potong lagi ke kiri. Jadinya seperti ini. Nah, jika sudah kalian tempel di potongan yang atasnya, kalian juga sama tempel efek yang tadi ya, yang kalian buat, yang tanpa ada efek berkedipnya. Tapi kalian sisakan aja efek kombang-ambing, paparan atau gamma, dan Gaussian blur. Kemudian kalian tambahkan efek lagi yang namanya itu cahaya ya. Letaknya itu di gambar dan tepi, dan pilih yang cahaya atau glow. Pilih pengaturan standar. Kemudian untuk radiusnya, kalian turunin menjadi 70. Kemudian alpha-nya turunin atau naikin hingga menjadi sekitar 80-an ya. Jika sudah, buffer-nya sesuka kalian. Jika sudah, kalian salin efek dan nempel di seluruh potongan yang ada atasnya, yang di atasnya maksudnya. Jika sudah, kalian pergi ke potongan yang ke atas yang kedua sini. Kalian pilih move dan transform, kalian pilih yang ketiga dan terkecil hingga mungkin sekitar 900 ataupun 800, pokoknya terserah kalian aja ya. Oke, kemudian kalian pergi ke potongan yang paling atasnya lagi. Kalian samakan, perkecil lagi, mungkin ke 700 atau 600. Jika sudah, pergi ke putar, kasih tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda dan ubah menjadi 12. Pindah ke ujung kanan, kemudian pergi ke potongan selanjutnya. Kalian samakan, perkecil lagi hingga 500 atau 400. Jika sudah, pergi ke putar, ubah dulu menjadi 12. Jika sudah, pindah ke ujung kiri, ubah menjadi -12. Kemudian pindah ke ujung kanan. Nah, jika sudah, kalian pergi lagi ke potongan yang paling panjang lagi, dan hasilnya sementara seperti ini. Kalian pergi ke potongan paling panjang lagi, di detik 10-20 kalian samakan, kalian duplikat atau gandakan potongannya. Jika sudah, kalian potong lagi ke kiri, kemudian hapus teksnya, maksudnya efeknya, kemudian potong ke kiri, kemudian gandakan lagi, paskan tanda bit yang selanjutnya dan potong lagi ke kiri. Pokoknya seperti tadi ya. Nah, jika sudah, kalian pergi ke potongan yang kedua atau lapisan kedua sini, kalian tempel lagi efek yang tadi yang ada efek cahayanya, kemudian pilih yang kecilkan lagi, mungkin ke 1000. Nah, jika sudah, pergi ke potongan yang di atasnya lagi. Perkecil dulu, kemudian ubah juga, maksudnya ubah aja menjadi 700. Kemudian beli yang ke-1 dan geser-geser aja, terserah kalian. Oh ya, ini kasih efek dulu guys ya. Kalian kasih efek semuanya potongan yang di atas itu. Kalian kasih efek juga yang cahaya, yang ada efek cahayanya maksudnya seperti ini. Tempel lagi semua efeknya ya di seluruh potongan yang di atasnya sampai yang terkecil atau paling atas. Jika sudah, kalian pergi lagi, kalian samakan yaitu berkecil dulu, mungkin ke 700 atau 600 guys ya. Kemudian pilih yang ke-1 dan atur lagi posisinya, terserah kalian.
Lakukan seperti tadi guys ya, ke seluruh potongan yang paling atasnya. Nah, jika sudah, kalau kalian mau ubah warna shadownya itu, kalian tinggal pencet aja potongannya. Kemudian kalian tinggal pilih efek dan pilih efek yang cahaya. Kemudian ubah warnanya itu terserah kalian. Jika kalian mau warnanya itu warna-warni, coy. Nah, oke, jika sudah hasilnya seperti ini, kemudian kalian pergi ke potongan yang paling panjang lagi, yang ini ya. Lakukan yang sama seperti yang kalian lakukan yang di potongan seperti ini, guys. Nah, lakukannya seperti yang ini ya. Seperti tadi atau seperti ini, lakukan aja di potongan yang selanjutnya atau di potongan yang paling panjang ini. Nah, oke, jika sudah videonya sudah jadi, guys. Kalian save aja videonya. Dan oke, mungkin segini dulu tutorialnya, guys. Jangan lupa di like. Dan kalau kurang paham, kalian bisa komen. Dan see you next video.